Pagi semuanya. Ya. Balik lagi sama gue Moto Vlog. Di hari ini ini hari Minggu dan ini jam 11:30. Kita mau ini aku di Medan. Kita mau hadirin acara kopdar gabungan yang ke-9 kalau enggak salah tadi. Ya. Yeah. Yang ke-9 di daerah mana ya? Lupa aku, Johor rasa atau apa. Jadi sini kami ada 6 unit. 5 unit. 6 nyawa. Enggak center motor vlogger semua, kami gabung sama komunitas FDR, Family Delegated Rider Pematang Siantar. Jadi tadi kami malam gerak dari Siantar kan jam 4:30 sampai sini jam 10. Soalnya hujan dan ini kereta kotor semua, motor kotor semua, motor. Jadi langsung ke jalannya aja ya. Ini soalnya keluar ke jalan besar lumayan jauh nih. Gak lumayan sih, iyalah beberapa kilo lah, ada 3 sampai 4 kilo mungkin. Kita ya, ini tadi ya. Jadi kita ini istirahat di galon benar, itu isi minyak kawan tadi satu orang. Jadi ini kita bertiga dari Siantar. Yang lain gak jelas. Jangan nanti. Gak perlu, cuma pakai visor clear nampak juga muka. Nih leji. Ini glove udah minta ganti parah. Nah, ini makanya sambil singgah di sini juga cari glove lah. Glove-glove yang harga terjangkau ya kan. Kita lanjut lagi. Setelah bersalam-salaman rider. Kayaknya ini gerimis ya, makin deras nih kayaknya gerimisnya nih. Tapi ini di Medan ini sih kalau hujan di sini belum tentu hujan di sebelah sana, maksudnya beda kelurahan belum tentu hujannya di sini hujan di sana gitu loh. Ah itulah. Ini apa lagi nih? Hujannya deras anjay. Candika. Oh, shit. Kepala ditinggal, Le. Di rumah. Mundur lagi lah di batu-batu itu. Bang Anda, di batu-batu ini aja. Kau langsung. Langsung ya.
Jauh. Jauh. Ini ngerekam lah. Iya. Ini ngerekam. Aduh. Capek ya? Dari Mantap kali ya. Powerbank ya. Jadi kita nih di apa Kopgap yang ke berapa ini? 9. Rame ya, ini lokasinya di Taman Candika di Medan. Jadi lumayan rame ya, ini sekitar jam 1:30 ya. Ya memang gitu ya, kita harus teliti ya. Karena ini ketawa deh. Ya orang ini heran pakai GoPro. Center motor vlogger aku nggak pakai kaosnya karena punya aku belum siap dicetak. Jadi ya udahlah. Langsung cari tempat duduk aja lah ya. Cari tempat duduk ya, Le. Ini J Moto Vlog. Ini kalian tengok mukanya. Ini nggak aku sensor nanti. Anjir. Ini Le Ali. Langsung ditutupnya mukanya. Ya, aku sensor nanti. Nah. Apakah setelah makan pelesinan, batin Adam mulai terkoncang? Mulai lupa diri. Efek dari pelesinan, Mas, dia lupa diri. Kenapa dia lupa diri? Dia aja duduk makan. Lupa berdiri. Berdiri. Duduk dia. Benar. Enak ya? Kalau kita lanjut nanti dari Di Ali itu, suka makan kulit sunat. Baru tahu nih. Nah di sini sebelah sini ada samurai pin ya. Cet-cet samurai Velox. Nama baru ini kulit sunat. Iya. Tahu memang sebenarnya sedap ya. Sedap. Ngumpulkan seharusnya ini. Itu. Dan ngumpulkannya berapa lama ini ya? Itulah. Bisa sebanyak dan itu coba. Ini ada penyunatan massal. Iya, sunat massal. Perdebatan dari mana sumber kulit sunat berasal. Lama-lama ngeri ya. Kacau gua. Woi, kulit sunat bapak siapa ini besar kali. Enggak duduk. Lagi dia tenang. Dia mulai gelisah setelah mencoba kulit sunat. Nampaknya ketagihan. Oke, vlog nanti lagi ya. Di situ juga ada jual-jual kulit lagi. Oli lu ya. Oli banyak. Kenapa kayaknya kenapa Purbalingga ya? Ada Jensen Pro. Oh, udahlah capek lah nengoknya, nyanyi itu. Duduk lu nyantai capek. Jadi ini aku baru keluar dari kopdar gabungan di Medan ini. Jadi ini kami baru balik, baru bergerak. Kayaknya ini makan dulu lah. Ini ya, tapi aku hari ini gak langsung pulang ke Siantar, orang ini langsung balik ke Siantar. Aku nginap di tempat saudara dulu di Medan. Ya, jadi hari ini cukup rame lah. Kopdar gabungan kali ini ya, kami sama FDR Siantar Motovlogger cukup mantep lah, enak. Jadi, udah bang jumpa bang Rakensu tadi, dapat stiker juga kita. Ya, cerita-cerita beberapa lah, beberapa hal. Jadi ya kayaknya cukup sekian itu aja lah vlogku kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe channelku supaya lebih berkembang lagi. Sih. Sampai jumpa di vlogku selanjutnya. Dadah.